Dalam Kingdom Animalia, terdapat kelompok primata yang terdiri dari manusia, termasuk kera dan monyet. Di kelompok tersebut, simpanse adalah primata paling cerdas setelah manusia. Mereka dapat berkomunikasi dengan cara-cara yang mengesankan. Simpanse berbagi 95-98% DNA-nya dengan manusia. Dari DNA ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, seperti manusia, simpanse juga dapat menampilkan ekspresi wajah, memiliki jari-jari besar, dan tangan yang dapat menggenggam. Mereka juga dapat tertawa ketika bermain, dapat berpelukan ketika menunjukkan kasih sayang, dan dapat berjalan dengan tegak. Kera besar ini merupakan salah satu dari sedikit hewan yang menggunakan alat sebagai medium untuk mencapai tujuannya. Mereka dapat memecahkan kacang-kacangan menggunakan batu, menangkap serangga dari sarang menggunakan tongkat, dan berlindung dari hujan menggunakan daun. Simpanse merupakan perawat yang ahli dan memiliki kepedulian satu sama lain. Bagi mereka, dengan kegiatan merawat seperti itu, mereka dapat menjalin hubungan sosial yang lebih erat.